5.000 ya di situ ya. Itunya sound Duta Suara dari Kani. Dulur, dari Kanjuruhan saya pindah di Kanigoro dulur ya. Dan di sini ada karnival ya. Karnival di situ ada parkir resmi Kanigoro Festival ya. Untuk parkirnya motor 15.000, mobil 25.000 ya. Di situ ya. Dan untuk startnya menuju jalannya itu lewat sini lur. Masuk desa Kanigoro nanti di situ nggak jauh ya, nggak kelihatan pusatnya di sana. Dan acaranya akan dimulai siang hari ini tuh, segera merapat. Kita langsung ke sana dan mencari jalan yang agak dekat di parkiran dulu ya. Untuk jalan menuju ke tempat lain yang enggak ke karnaval bisa belok ke kanan sini loh. Ini menuju ke Panjen atau kemana aja. Bisa arah ke Panjen lah. Oke, cus kita langsung aja ke sana dulu. Ke tempat karnavalnya. Dan saya sudah berada di dekat setat loh saat ini ya. Itu yang akan dibawa ke setan nanti dulur ya. Ada kereta naga. Ini peserta-peserta juga sudah mulai ngumpul, tapi belum mulai ya. Cukup asik sekali lho ini. Ini yang kemarin ini bawa candi, seribu candi. Ini semua peserta partisipan ada di tempatnya sendiri dulu ya. Dan ini untuk menuju ke garis start lur. Di depan sudah ada yang berjalan soundnya. Kenapa ini? Di situ juga ada ini. Dari Gondang Legi kayaknya ini loh. Gondang Legi Wetan. Tenda peserta. Untuk sound yang di sini yaitu memakai Duta Suara. Ini garis startnya. Ini dulu ya. Tentunya sound Duta Suara dari Kanigoro ya. Bukan Kanigoro sih loh ya. Duta Suara itu dari Rejoyoso kayaknya. Rumori, Bapak aparat keamanan juga ada bapaknya. Untuk mau mendaftar kayaknya loh, pendaftarannya. Pendaftaran di sini, terus panggungnya di sini, itu panggung kehormatan dari setatnya loh. Kita ke depan tuh, sound yang udah bunyi dulu ya. Skip dulu, kita lanjut kalau sudah di sana. Duta Jaya ternyata.
8 sama Bogor 8. Hanya acaranya sampai malam. Karnavali sudah mulai. Coba kita tanya ke orang yang sudah ada di sini. Pirang son sing wis liwat piro? 4 son. Telu pisan. Seta jam piro iki, Mang? Jam 12. Jam 12. Jam 12. Wake peserta sian yo. Yo wake. Nanti bengi kok ya? Nanti bengi. Wong iki jarine peserta yo. Jam 5 rantan kabeh. Oh ya, bengi sip-sip berarti. Iya. Iki kan anu lho apa iki? Kostume sih, sing kostume sih. Terima kasih sing Tuban mang ape ape. Teko Tuban. Oh, no, pesan teko Tuban barang. Oke, sip-sip. Lanjut tak lagu sik. Oke. Okay. Oke, Lur, itu infonya udah berjalan 4 son yang sudah berjalan dan peserta ini banyak sekali nanti sampai malam, soalnya pesertanya banyak tadi dari Pujon juga ada. Oke, terima kasih infonya, segitu aja Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.